Hey hey hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, seperti yang kalian tahu, salah satu proyek alutsista yang sudah lama tak kedengaran kabarnya, tak keciuman baunya, yaitu apalagi kalau bukan drone elang hitam ya kan? Namun kini akhirnya kabarnya muncul lagi ke dalam pemberitaan bos. Nah, jadi admin kutip dari Tempo.co baru-baru ini, walaupun sudah hampir 1 tahun lebih kita tak mendengar kabarnya, namun kini diberitakan lagi bahwa pengembangan drone elang hitam ini pun ternyata masih berlanjut, bos. Nah, hal ini pun diungkapkan oleh Direktur Produksi PT DI yaitu Bapak Batara Silaban. Di sela-sela media gathering PT DI dan Kementerian Pertahanan di Hanggar PT DI Bandung pada Jumat 27 September 2024 kemarin, bos. Namun amsyongnya, beliau pun ternyata masih belum bisa merinci kapan pengujian penerbangan drone itu dijadwalkan. Beliau hanya menyebutkan sedang berusaha menyelesaikan perhitungannya. Dan tentu kalau secara plan kami harapkan bisa diterbangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ujar beliau. Nah, cukup amsyong bos. Jadi di saat drone-drone buatan PT lain seperti PT Land kemarin, yaitu drone Astrevia di 3.11 sudah berhasil terbang, drone yang satu ini pun belum terbang-terbang pula dari dulu ya kan? Admin pun agak bingung nih bos, kenapa kok kawannya bisa tapi yang sudah lama nggak bisa-bisa, padahal udah dapat teknologinya ya kan? Kira-kira kenapa nih bos? Dan memang ya, dulu riset drone elang hitam yang pernah digadang-gadang menjadi prioritas oleh Presiden Joko ini pun ya sempat dipertanyakan nasibnya. Setelah peralihan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dilebur menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, bos. Di mana pada waktu itu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yaitu Bapak Laksana Trihandoko pernah menjelaskan bahwa riset drone elang hitam ini terpaksa harus dihentikan lantaran dalam iklim riset tidak boleh disertai dengan embel-embel militer. Nah, ini admin kutip kata-katanya dari CNN Indonesia tahun 2023 lalu, bos. Dan kini, kabarnya punamel elang hitam ini pun tak lagi menjadi prioritas riset BRIN. Nah, namun jangan terlalu kecewa dulu, bos. Walaupun tak lagi menjadi prioritas riset, tapi kini kabar terbarunya Bapak Batara, Direktur Produksi PT DI tadi pun menegaskan bahwa proyek punamel elang hitam ini tetap berjalan. Meski saat ini tengah berjalan pula kerjasama transfer teknologi dari UAV Atak milik Turkish Aerospace Industries. Beliau pun menyebutkan bahwa elang hitam bakal dirancang menjadi pesawat nirawak yang mengusung misi surveillance, bos. Mampu beroperasi 12-24 jam dalam sekali penerbangan dengan ketinggian maksimum terbang hingga 20.000 kaki dan jangkauan terbang hingga 250 km. Nah, jadi elang hitam bakal cuma jadi drone surveillance nih bos. Dan versi kombatannya pun kini akhirnya harus pupus. Jadi mata elang hitam ini memang masih tajam. Namun, elang hitam kini menjadi burung yang tak bercakar, bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Make Sense.